Ini lagi dong kan sekarang kayaknya udah menghilang gitu. Sebenarnya ada, sebenarnya dibilang menghilang juga enggak ya. Mungkin agak jarang intensitas di TV-nya. Tapi kan masih sering menang award-award kan. Di tempat di tiap award dia menang. Artinya sebenarnya penontonnya masih bagus gitu. Terus kalau untuk saya bilang, okay, kemarin banyak dengan permasalahan pribadi gitu ya. Ya sudah gitu. Maksudnya orang tuh saya pikir sebagian besar dari kita suka Lesti itu karena suara dan karyanya. Bukan semata-mata adalah dengan pemberitaannya. Pemberitaan itu kan lebih ke bumbu-bumbu ya gitu. Tapi yang paling penting lagi adalah karena dia penyanyi. Dari awal dicintai sebagai penyanyi adalah karyanya. Itu sih. Pada saat banyak orang yang agak-agak kesel sama dia, begitu dia keluar karya yang bagus, saya yakin pada akhirnya kembali mencintai Lesti. Lesti itu kan bukan penyanyi yang hanya sekedar menyanyikan karya-karya saya. Dia juga sudah seperti adik dan family gitu. Jadi selain menjaga karyanya, saya juga pasti menjaga hubungan baik dan perasaan dia dan keluarganya. Jadi termasuk untuk lagu yang mungkin yang sedang dikerjakan, saya pasti jagain banget bagaimana caranya agar lagunya ini nantinya semacam kayak apa ya, fans-fansnya jadi paham sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh seorang Lesti sehingga dia mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial. Mungkin itu. Artinya lagu ini bercerita tentang itu. Mungkin in a good way. Dari sisi yang baik. Artinya entah tentang apa gitu ya. Tapi mungkin tentang semua yang sudah terjadi. Coba saya rangkum dari sudut pandangnya Lesti gitu. Karena saya tentunya akan banyak diskusi terkait lagu ini gitu. Karena agak hati-hati yang ini kayaknya ya, saya bikinnya ya. Bawa aja nanti. Oke? Silahkan. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.